gadis. Wajahkah aku cerita padamu, kisah-kisahku masa yang baru. Katanya cinta itu sungguh aku terima. Pergi cari timba. Sekarang ni perempuan lebih ramai daripada lelaki. Justeru perempuan perlu berani. Berani menggoda lelaki. Oh, tidak. Tak mungkin. Saya orang timur. Orang timur mesti sopan, santun, tertib. Perempuan mesti jadi pemalu. Lelaki mesti memuliakan. Tak manis kan kalau pergi cari timba. Kalaulah sang penyair itu menjawab begini. Gadis, bersabarlah. Usah terburu-buru nafsu. Nanti siapa yang malu? Saya juga kan? Saya juga. Malunya. Saya bertemu dengan jejaka terlebih dulu. Jejaka tampan dan segak. Berkarisma. Pertama kali berjumpa, saya tahu dialah cinta mati saya. Malam ni aku free.
Nak tahu kenapa aku digelar tomato? Sebab kulit aku kemerah-merahan bila dipanah matahari. Licin, gebu, pejal, bercahaya. Tapi bila rasa, puik, masam pula. Aku tak kisahlah kawan-kawan nak panggil aku tomato, halia, kunyit atau apa aja. Aku tak hipokrit macam strawberry. Nampak di luar merah berseri, menggiurkan. Tapi masam menyedut-nyedut sampai ke gusi. CZM tanya, tomato, macam? Lanja? Okey, boleh. Tapi tak naklah tempat biasa dekit dah. Cuba dah cari tempat yang baik sikit. Aku tinggalkan skuter di stesen minyak, naik TZM. TZM besar, tegap. Tapi kalau aku dapat CDR, aku lagi enjoy. Dulu aku berseluar jeans ketat, bibir ni merah pekat, baju singkat nampak pusat. Bila lelaki tengok, terus jadi jantan. Bila jantan tengok, terus jadi setan. Itulah aku dulu. Tapi sejak aku berkawan dengan jejaka, aku berubah menjadi saya. Manis kan kalau gadis gunakan saya bukannya aku? Memang dulu aku kekok juga gunakan saya. Tapi tengoklah sekarang, pandanglah tudung umur muda ni. Pada jalan, so fun. Aku sayangkan jejaka. Tetapi jejaka tak pernah lama saya. Kawan-kawan yang sama-sama naik RZ TZM tu semuanya dapat suami cendawasa yang baik. RZ tu dapat isteri kenangan yang masih wangi. Yang belum dicucur kumbang, belum ditebuk tupai. Tak lah.